Menjelang seleksi penerimaan masuk perguruan tinggi, mahasiswa Sistem Informasi ITS membuat inovasi teknologi informasi berbasis website. Aplikasi yang diberi nama Buster berhasil dibuat dengan konsep kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang mampu memberikan solusi kepada siswa SMA untuk memilih jurusan di perguruan tinggi. Aplikasi ini berhasil disosialisasikan ke siswa SMA Negeri 17 Surabaya pada hari Rabu, 11 April 2012. Sosialisasi ini disambut baik oleh para siswa. Dinda Mustika, salah satu siswa, mengaku aplikasi ini dapat memberikan pencerahan untuk menentukan perguruan tinggi. Ini karena bisa sebagai semacam motivasi, kemudian sebagai semacam pencerahan juga untuk menentukan perguruan tinggi. Sosialisasi yang berlangsung selama 2 jam juga menghadirkan Bagus Sunyoto selaku psikolog dari Universitas Erlangga yang memberikan motivasi kepada para siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Manusia yang namanya sarjana dari bahasa Sanskerta, sujana, sujone, sujono, artinya curiga, always thinking analytical, berpikir analitis, curiga, dan selalu mau meneliti. Melalui sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para siswa untuk menentukan jurusan yang tepat dalam memasuki perguruan tinggi nantinya. Dari SMA Negeri 17 Surabaya, Kru Yureka TV melaporkan.